Pak. Oh iya. Lebih bagus sendiri, Pak. Oh. Oh, ya. Jadi kami dari tim advokat Indonesia Bergerak, dalam hal ini saya dan rekan sekalian pada kesempatan ini telah melaporkan Capres nomor 1 dalam hal ini Pak Joko Widodo terkait dengan apa yang telah beliau sampaikan semalam pada saat debat Capres kedua di Hotel Sultan Jakarta, bahwa yang beliau sampaikan itu lebih kepada menyerang pribadi, kepada fitnah, dan kami pikir apa yang beliau sampaikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, terutama di Pasal 28 huruf C. 280 huruf C. Sehingga menurut hemat kami, karena beliau saat ini juga adalah seorang petahana, sehingga tentu harus kita luruskan supaya publik juga tahu bahwa terhadap siapapun termasuk petahana, bila mana melanggar aturan, melanggar hukum, maka harus beliau diproses secara hukum. Jadi intinya adalah bahwa dugaan fitnah atau kebohongan Capres 01 ini lebih kepada menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto mempunyai atau punya lahan atau kepemilikan tanah seluas 2.200 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar lagi di Aceh Tengah. Itu adalah sebuah statement yang menyerang personal secara pribadi. Sudah dua kali beliau lakukan itu. Pertama, waktu debat pertama itu menyerang pribadi terkait dengan Gerindra soal korupsi menandatangani caleg, padahal beliau nggak pernah menandatangani karena itu di daerah-daerah, sehingga lebih ke kewenangan daripada ketua-ketua maupun sekretaris di tingkat daerah masing-masing. Yang kedua ini adalah beliau menyerang Pak Prabowo secara pribadi terkait dengan kepemilikan lahan itu. Ini laporan dari Bawaslu. Nanti ada rencana ketemu setelah tahun 2015, padahal kan dari Grand